Bupati Karimun Nurdin Basirun didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta beberapa Kepala SKPD Pemkab Karimun, Kamis 9 Januari kembali meninjau lokasi pembangunan sarana dan prasarana Musabaka Tilawatil Quran MTQ di Coastal Area. Bupati Karimun Nurdin Basirun menyatakan peninjauan kali ini untuk memantau persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh pihak panitia. Hal ini juga terkait tinjauan Wakil Gubernur beberapa waktu lalu. Dan beliau menyatakan teori di atas meja dan di lapangan tentu berbeda, sehingga setiap pengerjaan persiapan MTQ harus selalu dipantau. Bupati berharap pihak panitia bisa bekerja tepat waktu dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal dan bisa menjadikan Kabupaten Karimun sebagai tuan rumah yang baik dan sukses. Selain itu diharapkan Kabupaten Karimun juga sukses meraih juara umum. Storming bersemangat kan dengan rapat di atas meja kan beda dengan lapangan. Di lapangan langsung aplikasi tepat. Karena dengan kemarin jumpa Pak Menteri bersama Pak Gubernur, ya, pertama pasti mengundang, mohon beliau untuk meresmikan beberapa event di MTQ. Terus insya Allah penetapan yang ditawar oleh pemerintah daerah melalui Pak Gubernur tanggal 1. Sepertinya Menteri sampai saat ini dia setuju dengan tanggal 1. Oleh karena itu, kami langsung dengan panitia mencek persiapan di lapangan. Ya, mungkin ada perlu ditambah, ada perlu dibenah, ada perlu di... Persiapan demi persiapan menyambut MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun terus digesa. Pembangunan fasilitas sarana maupun prasarana secara keseluruhan saat ini telah mencapai 70%. Ahmad Sartoni Damani, Robi Ragil dari Karimun mengabarkan.